Anggota bomba membantu membuka pintu sebuah rumah di Jalan Bunga Raya, Taman On, di sini, yang terkunci selepas seorang wanita dikatakan pengsan di dalam rumah berkenaan. Bagaimanapun, wanita berusia 54 tahun itu disahkan telah meninggal dunia. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Perak, mereka menerima panggilan mengenai kejadian itu daripada pihak polis kira-kira jam 11:06 pagi. Setibanya di lokasi kejadian, didapati pintu hadapan rumah terkunci dan ada mangsa pengsan di dalam rumah, katanya dalam kenyataan di sini. Menurut jurucakap itu, anggota bomba menggunakan peralatan khas untuk memecahkan pintu dan mendapati wanita berkenaan terbaring di atas lantai. Mangsa disahkan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Operasi yang diketuai pegawai bomba kanan 2 Faizal Zaini tamat jam 12:55 tengah hari.